siapa yang selawat menjadi amalan untuk berjumpa dengan Nabi dalam mimpi orang pernah buat. Tapi ada doa, doa pendek sahaja tapi dia memang kena. Allahumma arini habibika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi manami. Ya Allah, tunjukkan arini, tunjukkan kepadaku ya Allah kekasihmu habibika wa rasulika rasul kamu wa nabiyyika dan nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi saya. Allahumma arini wajha habibika wa rasulika wa nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi manami, dibaca sebagai satu doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta Allah tunjukkan kekasih dia kepada kita dalam mimpi. Tidak mudah kita dapat, tapi amalan itu sabit dibuat oleh as-salafus salih dan mereka berjaya. Guru saya yang mengajar banyak hal-hal seperti ini, dia hampir tiap-tiap malam boleh mimpi berjumpa dengan Nabi. Tapi keistimewaan dia, dia tidak menceritakan itu kepada orang lain. Dekat saya dia cerita. Apa dia amalan dia? Rupanya sama. Dia juga beramal Allahumma arini, Allahumma arini wajha habibika wa rasulika wa nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi manami. Ya Allah, tunjukkan kepada saya wajah ataupun diri Rasulullah SAW, kekasihmu ya Allah, rasulmu dan nabimu dalam mimpi. Biasanya ambil ayat semayang dahulu, semayang hajat, biar tidur masa ada air wuduk. Kalau boleh jangan berada bersama orang, sebab saya sekali mimpi kerana saya bergerak banyak, isteri gerak saya. Kita sedang dalam perjalanan nak pergi jumpa dengan Nabi. Dalam perjalanan nak pergi berjumpa dengan Nabi, bergerak badan saya kena berjalan, isteri saya rasa saya mengigau ke mimpi ke, dia gerak saya. Gerak jaga. Tak nak marah ke? Marah pun tak kena, tak marah pun tak kena. Dia tahu di mana cari mimpi nak jumpa dengan Nabi, dia gerak. Macam saya kata, lepas itu saya memilih kalau masa nak jumpa dengan Nabi, saya seorang diri di tempat yang jauh sikit daripada orang. Kedua rumah pun cari bilik yang tidak ada orang.